Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi ini kita sudah mulai ini ya, nyusun galang. Nah, tunggul-tunggul ini nanti yang akan diduduki oleh plat kil ya. Kita sedang atur tunggul-tunggul ini. Di sini aja ada Haji Yunus dan Mas Herman yang ngatur tunggul terakhir ini bagian depan. Ini di sekat depan ya, pas di sekat depan. Nah, ini. Jadi nanti plat itu, nah itu plat yang ada di sini ini plat kil ya, sudah terpotong. Nah ini, di sini ada plat kil. Nah ini, untuk plat kilnya dia lebarnya cuma 90 cm ya, 90 cm. Nah ini, nah plat ini nanti akan duduk di situ. Ini adalah proses awal mula pembangunan sebuah kapal. Yang pertama adalah kita tentukan tunggul-tunggul ini atau dudukan-dudukan ini pas di sekat-sekat ya. Kalau yang jarak sekatnya terlalu panjang, maka kita kasih di antaranya dan kita paskan dengan gading besar. Sebenarnya kalau untuk takbut tidak perlu dipaskan dengan gading besar, karena konstruksi takbut itu di bagian bawahnya itu floor semuanya, tulang besar semua. Nah itu, ini pas di sekat-sekatnya tunggul-tunggul ini. Nah ini takbut panjangnya 21 meter atau 22 meter ya, 21,95. Posisinya kita ambil pas mepet sekali dengan bibir sungai. Nah ini nanti dia sampai sini terakhir. Nah ini garis ini adalah bodi terakhir atau transom ya, after end dari kapal itu dari sini. Jadi kita lihatnya seperti ini. Oh, gitu. Ini adalah awal proses pembangunan sebuah kapal dan jenisnya ini takbut, karena takbutnya kecil maka dudukan-dudukannya juga cukup kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti plat yang di sana itu kita dudukkan di sini. Itu sedang disiapkan oleh Pak Haji Arifin. Nanti kita dudukkan di sini. Ya. Nah ini nanti didudukkan di atas-atas ini. Nanti saya tunjukkan proses sampai selesai ya. Dan perlu saya tunjukkan juga di sini sebelum saya akhiri video ini. Jadi itu plat kilnya ya. Kemudian setelah plat kil dipasang, maka akan dipasang floor-floor. Nah, tulang-tulangnya itu ada di sini. Nah, ini. Ini adalah siku-siku atau gading-gadingnya sudah siap. Jadi kira-kira dari persiapan ini sampai gading-gading ini berdiri ya, kita kasih waktu, bukan kasih waktu ya, kita asumsikan sekitar sebulanan lah. Sebulan mereka akan berdiri. Itu. Oke, itu saja video kali ini. Sangat pendek ya. Jadi karena ini baru permulaan, nanti akan video-video yang lain akan lebih banyak tentang proses pembangunan takbut ini. Ini mungkin nanti agak lengkap ya, dari prosesnya agak lengkap videonya, karena kebetulan saya kerja di sini. Jadi nanti akan saya tunjukkan prosesnya dari mulai nol. Ini nol ini. Ini tahap nol ini. Tahap nol ya, setelah tahap ini nanti ada pemasangan siku-sikunya. Dan ini metode pembangunannya metode section. Metode section, kita bangunnya per bagian. Kalau yang di video sebelumnya itu metode blok, dia bangunnya per blok, per tangki. Ini metode section. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.